I know that song. Apa pula dah? Hati terluka, hati tersiksa. Eh, patah hati. Patah. Hati. Hati. Hati pecah. Yang sakiti aku. Sakit. Kamu aku sakit. Aku jom deh. Cinta sejati. Yay. KCL. Lestari cinta. Lestari cinta. Lestari menanti. Lestari menanti. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita mau lanjutin requestan dari teman-teman semua. Wah, ini ada request yang bagus ini ya. Kemarin datang di DM Instagram aku, tentunya aku baca. Wah, ini sambung lagu, lagu Putus Cinta. Dan ini ada videonya di Seismic TV tentang challenge gitu, nebak lagu apa nyambung lagu gitu, lagu-lagunya Indonesia. Wah, ini Malaysia punya nih, keren juga nih kalau hafal gitu ya. Aku aja orang Indonesia belum tentu hafal gitu. Oke lah, tanpa berlama-lama langsung aja kita nonton videonya. Penasaran nih gimana sih videonya? Kita play videonya. Makan klaim tadi coba bau. Ini lagu jiwa. Hah? Masih highlight, oke okay, opening. Hai guys. Hai. 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 Halo. Ada tiga regu. Tiga grup ya. Kenapa? Urusan lama ya tak buat video dengan kau. Baru kan? Baru. Sekarang sakit kepala. Okay, nak tanya korang lah. Korang dah berapa kali pernah putus cinta? Tak terhitung jumlahnya katanya. Babak putus cinta ni tanya Ras. Dia sangat profesional. Ya Allah. Profesional. Kita boleh pas Ras lah. Kita pas Gainan terus tu. Nini mamak yang pukul hang pakai laptop tu. Mamak tu aku rasa macam tak payahlah aku mengenangkan dia lagi. Aku tak kira pun, aku kira dia mati je lah. Mampus kau. Mampus lah kau. Satu tu dia macam fling sekali je lah aku tu cerita. Pernah rasa dua kali ya, dan sekarang sedih. Ni pun masih merasai cinta itu. Cinta yang kedua tu lah. Selamanya cinta tu ada lagi. Cinta yang tak dibalas. Oh my god. Sekali lah tapi itu pun cinta mati kau. Aku menang. Aku menangis. Aku menangis membayangkan. Aduh. Tiga, tiga atau empat? Sekarang tiga ke? Tak payah nak tanya orang lain. Allah. Okay, so kita nak test korang punya level jiwa dalam sambung lagu itu. Sambung lagu itu. Wow. Mula cinta. Menangis membayangkan betapa dirimu. Aduh, kau menduakan cinta ini. Pinter loh. Ya Allah. Kau akan cinta itu terus. Pinter dia. Kau duakan. Eh benar. Kau duakan cinta ini. Ih benar. Ada juga sama kau duakan cinta ini. Kau pergi bersamanya. Ih pinter. Ini bukan lagu-lagu yang dengar untuk waktu cinta. Diriku. Ah susah. Kau duakan cinta ini. Pergi jauh bersamanya. Tajuk lagu. Hati yang disakiti. Hati disakiti. Eh, kau sakiti. Iya benar. Cinta ini kau pergi bersamanya. Yeah. Kau menangis. Ini cik nak tahu. Aku bukan untukmu. Bukan. I know that song. Apa pula dah? Hati terluka, hati tersiksa. Patah hati. 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 Yang sakiti aku. Sakit. Kamu aku sakit. Aku jom deh. Dia ada empat perkataan. Wow, banyaknya. Hati yang kau sakiti. Lagunya siapa ini ya? Dan selalu tak bisa mencoba untuk setia. Lagunya Krisdayanti. Kau coba untuk mengerti. Apalah arti bercinta. Mencinta. Mengerti. Apalah arti
Benar. Kau coba untuk mengerti apalah arti mencinta. Benar. Harus kau sadari. Oke. Okay. Ini siapa? Chris Dayanti. Cobalah untuk setia sayang. Siapa? Chris Dayanti. Oh, Chris Dayanti. Masihkah aku di hitung hari? Oh. Karena aku suka, aku butuh cinta yang pernah hilang darimu. Persis semua hasrat dalam hati. Ilusi ya. Ku hanya ingin dapat memiliki. Ku hanya ingin. Kak, memang ini salah. Ilusi sebuah hasrat dalam hati. Oke. Hanya ingin dapat ku miliki. Eh, cerdas. Untuk sesaat. Nih, Pak, itu. Ya Allah, apal banget mereka sampai koreonya juga. Cinta ini kadang kala tak ada logika. Tak ada logika. Yeah. Tak ada logika. Oke. Oke. Aku betul lirik terus begitu tajuk. Macam tu eh? Yes. Oh, gitu sih. Oh. Tak ada logika. Gitu sih. Bila bahagia tercipta. Kau dia nak kita jerit. Tak ada, tak boleh masuk. Sebab ni bukan kau. Bila putih menyenangkan. Bila putih menyenangkan. Oke, mantap. Aku pulang ya. Aku pulang. Tak nak usah enggak bisa jawab pun. Nanti tu. Perlu suka cinta. Ada tajuk siapapun insan Tuhan. Siapapun insan Tuhan pasti tahu. Siapapun insan Tuhan pasti tahu. Cinta kita sejati. Sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu. Aduh, best. Tahu. Itu lagu aku saya banget lah untuk Indo 3.0. Saya tak puas hati dengan nombor 1. Dengan yang nombor 2 ni saya tak puas hati dengan pemilihan producer. Cinta sejati. Yay! GCL. Lestari cinta. Lestari cinta. Lestari menanti. Lestari menanti. Aku cakap lestari, lestari. Aku dah sebut lestari. Aduh ya ampun. Cinta sejati. Iya dong. Benar. Jadi Ras, aku kena cari cinta yang sejati. Taklah, dalam hidup saya, apa yang saya alami sekarang adalah saya rasa cinta sejati saya. Cinta sejati. Ya, of course. Apa ini? Pergi. Aku layang kau. Oh, Judika, Judika. Apa ya? Aku yang tersakiti apa ya? Rasa cintaku. Aku pun ingin bahagia. Aku hapuskan rasa cintamu. Eish. Aku pun ingin bahagia. Walau? Walau tak bersama dia. Aku langsung gempa dong. Ingin berbahagia walau tak bersama dia. Aku ingin kau bahagia. Kalau salah dikit gak dibenerin. Aku pun ingin bahagia walau tak bersama dia. Bener. Yeay. Aku pun ingin kau bahagia. Bukan bahagia. Aku pun ingin. Bener. Hey, kunya gak ada. Zaini nak cuba tajuk. Kau kenapa? Cangklok lah. Bukan tu lagu, itu lagu. Okey, Bella. Aku yang tersakiti. Iya benar, yeah. Judika. Oh, aku ingat sikit-sikit ya. Aku pun ingin. Walau. Hati yang kau sakiti. Sama aja. Sakiti, hati yang kau sakiti. Aku yang tersakiti. Hati yang gemes tau. Hati yang tersakiti. Yeah.
Oh no. Tertulis. Selesai, ya ampun. Ah, apa? Sebenarnya aku duk baca Nasha lagu apa yang dia dengar. Aku ingat nak masuk Raisa ke. Yes, ah. Betul. Saya ah, tak tapi tak boleh baca. Kan, akhirnya dia nak Raisa ke. Iya. One of the songs yang few songs yang dimainkan tadi, Ras dengar lagu tu sebab dia macam dekat, very close to my heart lah. Especially lagu Cinta Sejati dari Bunga Citra. Iya, yeah, bagus banget itu, Ma. Actually, kita tahu lagu-lagu dia. Tapi sebenarnya kita tak hayati betul-betul lirik dia. Betul. Contohnya macam Nasha bila putus cinta dengan lagu Tak Ada Logika. Editor, astagfirullahaladzim. Announcement, saya akan produce Indo 3.0, ya guys. Lagu-lagu band yang Ashikin dengar. Okay. Hello korang, kalau korang suka video, habis. Untuk like, share dan subscribe. Okay. Ini kadang-kadang ada logika. Thank you videonya ya, Seismic TV. Untuk requestnya juga makasih loh teman-teman semua. Kita akhiri dulu video kita kali ini. Bye-bye teman-teman semua. See you next time, bye.